Okay, hari ini kita ada di Pipit Har Manggis yang terletak di bahagian timur laut pulau. Sepatutnya ide dia. So hari ini kita nak pergi bantuan lah dekat penduduk-penduduk yang memerlukan. So aku bawa Benson sekali. So okay, jom kita pergi. Ini kita menyalurkan bantuan untuk individu ataupun untuk penduduk yang memerlukan di PPR Manggis, Jalan Zedah. Okay, ini PPR dia. Kita akan bagi berapa orang tadi? Yang berapa ni, family dia kata? Sebanyak, saya pun tak pasti ke. 20 orang. 20? 20, ha, 20 family. 20. 20 family akan mendapat lah. Di mana okay, yang memerlukan bantuan tu, kita bagi. Jangan nampak komentar kat belakang Vincent. Jangan nampak komentar. Okay. Charge. Dan ni lah yang in charge lah. Barang besar. Oh, barang tak ada ingat. Bawa. Oh, kat atas. Okay, jadi sekarang kita nak naik ke atas lah. Naik ke atas. Nak hantar ke mana ni bang? Ini kita nak hantar ke Sungai Pinang untuk lebih kurang 80 rumah dekat dalam blok. Jadi kita dah angkat barang beras daripada PPR Manggis ke, kita akan ke Sungai Pinang untuk baik menyalurkan bantuan kepada 80 keluarga lagi lah. Okay, jom kita gerak. Okay guys, sekarang kita berada di PPR Sungai Pinang dan ini tadi sambungan daripada program yang dari PPR sebelum ini tadi, dan kita akan hantar sumbangan ataupun bekalan makanan kepada penduduk yang memerlukan sini, dan seramai 80 penduduk di PPR, dan lebih kurang 80 penduduk PPR di Sungai Pinang akan mendapat bantuan dan bekalan yang akan disalurkan. Sekejap, sebentar lagi majlis penyampaian untuk sumbangan ni akan dimulakan. Menyerahkan sumbangan-sumbangan tersebut kepada penduduk kampung. Banyak penduduk kampung telah pun menunggu.
kita akan pergi ke rumah seterusnya. Masih lagi berada di kawasan Sungai Pinang. Kita ikutlah ke mana yang dia akan bawa rumah untuk bagi sumbangan. Okay, so sekarang kita kat mana, Vincent? Sekarang kita berada di rumah untuk bantuan dan seterusnya yang berdekatan dengan Sungai Pinang tadi. PPR Manggis. Sungai Pinang. Sungai Pinang. Okey. Sekarang ni kita bagi sumbangan untuk mangsa rumah terbakar tu tingkat 2. Oh, tingkat 2 tu rumah terbakar hitam. So kita akan bagi sumbangan ke tuan rumah tu lah. Okay, so dah pukul 9 malam. Dari pukul 3 pagi tadi kita bagi sumbangan kepada golongan-golongan yang memerlukan di sekitar Pulau Pinang. Dan kita dah habis, alhamdulillah. So kita baliklah, balik rumah. Vincent, ada yang cakap apa? Okay, sekarang isi kita untuk hari ini settle, berjalan dengan lancar dan sumbangan pun telah disampaikan dengan jayanya kepada golongan yang memerlukan di sekitar kawasan Pulau Pinang, Manggis dengan Sungai Pinang. Okay. So kepada penonton channel ni, marilah kita bersama-sama menyumbangkan tenaga dan usaha yang kita boleh bantu kepada mereka yang memerlukan. So sekian saja, terima kasih. Bye-bye.